Kita letakkan begitu di dalam hutan. Habis tutuplah. Ah, tutup. Kalau ada lebah yang berhijrah, dia akan masuk, dia buat sarang di sini. Lebah ni dia ada satu queen, apabila queen dia dah boleh tua. Masuk, ha, boleh masuk. Boleh. Apabila queen dia dah tua, dia dah tak pandai mentadbir. So penduduk kata, oh, queen ni tak bagus, kita buat queen baru. So dia ambil satu anak lebah yang cantik, dipindahkan dalam kelosong yang lebih besar, beri makan royal jelly. What meant by royal jelly is, madu ni tadi, sebenarnya madu yang kita ambil daripada lebah, tak pernah beracun. Sebab, sekiranya beracun, lebah tu dah mati. Lebah dia ambil madu, nektar, dia muntahkan kepada kawan dia, kawan dia telan, muntahkan selama 7 kali, baru dia simpan. Jadi kalau madu tu beracun, lebah tu dah mati dulu dah, sebelum dia sampai. So royal jelly ni, dia proses 21 kali. Baru dia feed anak itu dengan royal jelly dan dia menjadi ratu. Bila ada 200 di dalam tu, maka berlaku perpecahan. You suka ratu baru, you pindahlah. So dia pindahkan, akan cari tempat yang sesuai ni. Oh, dia dapat poin ni. Kita standby benda ni. Kalau dia berlaku perpecahan, dia pindah, dia akan masuk sini. So, pindah masuk kepala. Ah, you simpan sini sajalah. Apa maksudnya baru permulaan lah. Belum permulaan. Dah ada satu masuk di zone sebelah sana. Dah masuk satu dan saya pindahkan masuk.